الحمد لله الذي فرض علينا تعلم شرائع الإسلام لنعرف الحلال والحرام وجعل مصير من عمل ذلك دار السلام ومصير من خالفه دار الإكرام. والصلاة والسلام على خير خلقه سيدي ولدي عدنان وعلى آله وصحبه الخيرة البررة الكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا الله يا kenapa alim kiai aktif khusus pribadi mata'an Allah itu di hayat ini dan juga segenap sedang terimawal para kiai para ustaz khusus pendidik dan pengajar pondok pesantren Miftahul Akhul Jannah. Semuanya saja mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tentu yang tadi disampaikan saya rasa sudah cukup. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkannya. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Pula Tadriki sedikit menambahkan sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang besar khususnya di akhir zaman sekarang ini yaitu nikmat kita semuanya tidak diputus oleh Allah dengan ilmu agama. Ini adalah salah satu nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan kita berusaha mensyukurinya, kita terus didekatkan dengan ilmu agama Allah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Walaupun tadi syarat-syaratnya sudah disampaikan. Ya, berapa syaratnya tadi? Hah? Sampai. Mudah-mudahan kita semuanya diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa memenuhi syarat-syarat tersebut. Amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Karena yang paling penting khususnya pada masa sekarang ini sekali lagi adalah ilmu.
dan sudah digambarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana keadaan akhir zaman, tentu keadaan yang ada adalah ulama semakin sedikit. Jadi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat, kuntum fi zamanin, kalian semuanya ada di masa, kathirun ulama'uhu qalilun khutabah. Kanjeng Nabi menyampaikan lumatan para sahabat, kalian semuanya hidup, ulama'nya banyak, tukang ceramah setitik. Hari ceramah aku ngomongnya tukang ya, rupanya pegawai ya. Qali kathirun ulama'uhu qalilun khutabah. Di zaman Kanjeng Nabi, ulama niku kata, para sahabat niku sedanten ulama, ingkang ceramah niku seketik. Qalilun sa'ilu kathirun ma'tum. Yang meminta-minta sedikit tetapi dikasihnya banyak. Itu zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad sebagai senajan pegel karena selawat selawat yang dari ya. Kalau ada Nabi Muhammad. Jadi ulama niku banyak zaman dahulu. Orang yang meminta-minta sedikit, mengemis sedikit, tetapi dikasihnya banyak. Wasayati, atau pada masa tersebut Kanjeng Nabi menyampaikan, al-amalu khairun minal ilmi. Pada zaman tersebut Kanjeng Nabi menyatakan amal lebih utama daripada ilmu, karena pada umumnya punya ilmu, tinggal bagaimana berusaha mengamalkan ilmu. Wasayati zaman, dan akan datang satu masa sebaliknya, qalilun ulama'uhu kathirun khutabah, ulama sedikit, penceramah banyak. Seperti yang sedang kita rasakan bersama, ulama semakin habis. Gimana? Oke. Tata hingga sampul apun, banyak yang sudah menikah, baik di dalam negeri atau di luar. Kabar meninggal Kiai Fulan, kabar meninggal Kiai Fulana, kabar wafat Syekh Fulan. Okay. Banyak ulama yang meninggal dengan sedikitnya yang meneruskan, sehingga ulama sedikit. Dan itu menjadi gambaran Kanjeng Nabi menyampaikan akan datang satu masa, dan sekarang-sekarang kita semuanya sedang merasa ulama semakin habis. Sebab yang namanya ulama itu ya orang yang di hatinya ada ilmu. Alladzina fi suduril ladzina utul ilma, orang-orang yang di hatinya, yang di dadanya ada ilmu, mereka adalah ulama. Ulama orang yang ilmunya bersama dirinya. Al-ilmu fis bisudur, la fis sudur. Ilmu di hati, bukan ditulisan. Zaman sekarang la fis sudur wa la fis sudur. Zaman sekarang ilmu di hati juga, di tulisan juga tidak. Ya.
Sekarang sudah jarang yang bawa pulpen, bawa buku. Padahal al-qalam silahun lit-talibi kas-saif silahun lil-muqatil. Pulpen itu senjata bagi penuntut ilmu sebagaimana pedang senjata bagi pejuang. Penuntut ilmu kemana-mana tidak bawa pulpen, tidak bawa buku, berarti perang tidak bawa pedang. Menang apa kalah? Al-ilmu fi sudur la fi sutur. Ilmu itu di hati bukan di tulisan. Zaman akhir la fi sudur wa la fi. Zaman akhir di hati juga enggak, tulisan juga. Sekarang ilmunya ditulis apa enggak? Enggak. Pada nyimpen ilmunya di mana? Di HP. Di flash disk. Ya. Yeah. Ilmunya flash disknya kena air, ilmunya kebanjiran. Zaman dahulu ilmu ditulis saja tidak dihafal itu sudah disinggung oleh para guru. Sekarang dihafal juga tidak, ditulis juga di. Betul. Mudah-mudahan di sini masih membudidayakan rajin menulis. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Karena yang dibaca itu yang ditulis. Berbicara ilmu awalnya adalah membaca, dan membaca itu akan apa yang ditulis. Jadi al-alim, orang yang alim, orang yang ada ilmu dalam dirinya. Ketika dia di pasar, maka ilmunya ada di pasar. Ada masalah di pasar, langsung dijawab. Langsung diselesaikan dengan ilmunya. Di akhir zaman, orang-orang alim semakin sedikit. Sedangkan meninggalnya orang alim berarti meninggalnya ilmu. Meninggalnya kiai berarti perginya ilmu. Meninggalnya kiai berarti dicabutnya ilmu. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Allah kalau mencabut ilmu bukan mencabutnya begitu saja tahu-tahu hilang, enggak. Walakinallaha yaqbidul ilma intiza'i ahlih atau biqabdi ahli. Tapi Allah Subhanahu wa taala jika akan mencabut ilmu, maka Allah memanggil atau mematikan orang yang punya ilmu. Ahli nahu meninggal, berarti nahu ikut mening. Ahli jurumiyah meninggal, berarti jurumiyah ikut mening. Ahli faraid meninggal, berarti faraid ikut mening. Ini kira-kira ahli nahu, ahli sorof, ahli fikih, ahli faraid. Ini yang pertama dicabut ilmu apa ini? Ta'allamul faraidha fa innahu awwalu ilmin yulzamu min ummati. Pelajarilah faraid. Pelajarilah ilmu waris, karena ilmu waris ilmu yang pertama dicabut dari umat. Berarti orang alim yang pertama meninggal ilmu apa? Ahli apa? Ahli faraid. Wah, enggak demikian ya. Enggak demikian. Yang mempelajari faraid insyaallah umurnya lebih panjang. Benar. Ini ilmunya sudah sulit malah ditakut-takuti meninggal. Enggak. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi sekali lagi, meninggalnya seorang alim itu bukan peristiwa biasa, bukan kejadian biasa. Berbicara tentang meninggalnya adalah ketentuan yang umum. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tetapi kalau yang meninggal adalah orang alim, maka punya nilai meninggalnya ilmu itu. Meninggalnya kiai berarti meninggalnya ilmu. Sedangkan syariat agama Allah Subhanahu wa taala tidak akan hidup di muka bumi kecuali dengan ilmu. Karena ibadah yang dilakukan tanpa ilmu, maka ibadah itu tidaklah dinilai ibadah. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun.
la tuqbal. Wa kullu man bighairi ilmin ya'mal. Setiap manusia, setiap orang yang tanpa ilmu dia mengamalkan satu ibadah. Kalau ibadah tanpa ilmu, maka hakikatnya belum dilaksanakan. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun. Maka amal yang dilakukan tanpa ilmu itu mardudah, la tuqbalu, ditolak dan tidak diterima. Kiainya meninggal, berarti ilmunya ikut meninggal. Kalau ilmunya ikut meninggal, berarti orang-orang banyak yang tidak bisa menuntut ilmu karena orang yang punya ilmunya meninggal. Jadi akhir zaman qalilul ulamahu, ulama sedikit. Kathirul khutabahu, penceramah banyak. Yang suka ceramah banyak apa sedikit? Wah, doyan-doyan nih ceramah. Sampai anak perlombaan itu. Apa namanya perlombaan? Oh, daik. Oh, aksi nilsiar, masya Allah. Aktif-aktif rupanya. Langsalah ke antai, nah, di gendek. Karena memang yang namanya bicara itu cenderung fitnah. Bicara cenderung fitnah. Al-Imamul Haddad radhiyallahu anhu mengatakan min fitnatil alimi ay yakuna al-kalam ahabba ilaihi min al-istima'. Termasuk fitnahnya orang alim, termasuk fitnah wong duwe ilmu, wong duwe ilmu iki apa mung wong bodoh. Termasuk cobaan bagi orang yang punya ilmu adalah bicara, ngomong lebih disenengi ketimbang ngrungokake. Godaane wong duwe ilmu lebih seneng ngomong ketimbang ngrungok. Apa maneh wong duwe ilmu doyan ngomong, wah apa bicara? Ceramah ta apa? Wah, dere wong berubah sih dobol lu. Orang yang alim punya ilmu yang benar saja, ketika dia lebih suka berbicara daripada mendengarkan, berarti sudah kena fitnah dawa Imam Haddad radhiyallahu anhu. Mengenai akhir ceramah sih ciri-ciri akhir zaman. Dawa kanjeng Nabi akan datang satu masa kiai tambah habis, wong kang doyan ceramah tambah maksudnya malam ini kula kan lagi kena fitnah gitu, bagian ngomong biasa lagi. Mana Joshua semua? Nah, artinya ini kita untuk meningkatkan rasa syukur kita. Kita semuanya masih didekatkan oleh Allah dengan ilmu agama. Alhamdulillah. Makanya bersyukur para wali santri. Allah Subhanahu wa taala mengarahkan putra putri panjenengan sami ke tempat ilmu agama, alhamdulillah. Ini nikmat besar khususnya di akhir zaman. Jadi kanjeng Nabi dawuhkan akan datang suatu masa qalilul ulama, ulama semakin habis, kathirul khutabahu, penceramah semakin banyak. Kathirun sailuhu, pengemis semakin banyak tapi qalilul madu, tapi dapatnya sedikit. Sekarang pengemis banyak atau sedikit? Waduh, wong jaluk-jaluk katak tak betul. Waduh, pertigaan, perapatan, belokan. Hah? Kalau pernah dikerjain istri, di prank tak apa jangan sedih. Lagi enak-enak istirahat di tangnya, bang bang bangun bang, apa santri pada tekan. Rasa kubur tertendang santri, dulu tuh wong umis. 10-15. Akhir zaman orang minta-minta semakin banyak tapi qalilun sedikit dapatnya, sedikit pendapatannya, rupanya pengemis di penggawean lagi pendapatan sekali tekan 10 dibagi berah 1000 bagi-bagi kali berah 1000 mai tak ngusir ha iku kang mai ku niatnya mai tak ngusir bayi-bayi ambil gelis-gelis apa ya gelis yumna. Tapi yang jelas ini menjadi ciri-ciri. Jadi ciri-ciri akhir zaman, ulama semakin sehabis, masya Allah, terpun di mawon.
Jawa, luar Jawa, dalam negeri, luar negeri, masya Allah, kata alim gih, kang alim mana nih, wong kang temenan, kang lebet, kang hati, kata ilmu, kata ilmu, ilmu gambarannya bukan lisan. Semakin habis ulama, penceramah semakin kata, pengemis semakin banyak, tapi dikasihnya sedikit. Dan zaman itu sedang sangat kita rasakan ini. Ya benar? Ya benar? Ingat kan Nabi dawakan al-ilmu fihi khairun minal amal. Ilmu jantung utama ketimbang amal. Ilmu lebih utama daripada amal. Bukan berarti yang penting ngaji belum usah ngamal, ya bocah. Bukan berarti yang penting ngaji tidak usah diamalkan, ya bukan itu artinya. Artinya ketika ulama sedikit, ketika kiai sedikit, ketika yang mengajarkan ilmu sedikit, maka kenyataan yang ada kaum muslimin itu rata-rata tidak punya ilmu, tidak punya ilmu. Yang artinya mereka walaupun sholat, tetapi sholatnya tanpa ilmu. Walaupun terlihat puasa, tapi puasanya dengan ilmu, dengan ilmu. Sholat rukunnya berapa? Berapa rukunnya sholat? Berapa? 13, 17. Katakanlah 17 salah satu pendapat. Safinya berapa? Safinya 17 ya. Rukunnya sholat 17. Ya mana? Gimana? Rukunnya sholat 17. Ini untuk gambaran gimana akhir zaman ilmu lebih utama dari amal. Bukan berarti yang penting aja tidak usah amal, bukan. Artinya akan banyak amal ibadah tapi tanpa ilmu. Apa hasilnya ibadah kalau tanpa ilmu? Tadi sudah disampaikan Sahibul Zubair mengatakan wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun. Setiap amal ibadah, ya sembahyang, ya puasa, ya haji, kalau tanpa ilmu, pakai kata ibadah ya buatan kita. Sembahyang rukunnya 17. Kalau ada orang sholat rukunnya 17, barang itu rukunnya cuma 16, alias kurang sah. Kurang sah? Berapa nilai sholatnya? Nah. Uang sembahyang rukunnya 17, barang anu anda omong sembahyang rukunnya 16, mau kurang siji nilai sembahyangnya pinter. Hah? Apa? Allah ya. Ya ada ujian kan soalnya 17, salah siji kan nilai masih gede, gimana? Masih oli lah sangat puluh sih. Tapi ini sholat rukunnya 17, barang itu kurang siji, mau 16 kan dilakukan kurang siji, mau kurang siji. Nilai sholatnya berapa? 0. Bukan berarti ini sholatnya alhamdulillah sudah baik, tinggal kurang satu pun. Tapi langsung nilai sholatnya 0. Pernah di satu hari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ada Nabi Muhammad mengingati sahabat yang sedang melaksanakan sholat, kemudian sholat telah selesai, sahabat itu selesai sholat, ditimbali sahabat itu dipanggil oleh Nabi. Apa dawuhnya Nabi? Salli fa innaka lam tusalli. Kamu sekarang sholat ya, karena kamu belum sholat. Padahal lebih sholat kok. Sholat setelah sahabat sembahyang selesai, ditibari kanji Nabi, dikaitkan sembahyang di kanji Nabi, gambar kanji Nabi sudah burung sem. Akhirnya sholat lagi sahabat ini yang kedua kali. Setelah sholat yang kedua kali selesai, kembali kanji Nabi menyampaikan soli sholat maning cong sudah burung sem. Mulai sampaian untung uripe akhir zaman, lama uripe zaman kanji Nabi sih protes buat apa dengan kanji Nabi? Ah? Kamu lima kon kiai sembahyang, sembahyang kok sembahyang maning, sembahyang pimpin dong, sembahyang maning, protes tak boleh. Oh, mulanya pas ukuran iman yang ukur pasir zaman. Namun sampai umurin ke zaman kajian Nabi Wan, oh, bu balabu jahal bu apa? Ini kuat imannya.
Nah ini sahabat sudah dua kali sholat, kata kanjeng Nabi tetap masih disuruh sholat lagi. Sholli, sholat maning cuk, sirah durung sam. Dikatakan belum sholat. Bukan kok, bukan kamu sholatnya masih kurang baik, bukan. Kamu sholatnya sudah hampir baik, bukan. Tapi bahasanya kamu belum sholat. Akhirnya setelah tiga kali belum menyadari kesalahan, kemudian kanjeng Nabi menyampaikan, memberikan penjelasan. Kalau sembahyang ngawayai ngadeg yang ada kudu tu mati. Ngawayai ruku ya ruku yang kudu tu mati. Faida rokaata fatma'inna raki'an. Waida kumta fastapa fatma'inna qa'iman. Waida sajadta fatma'inna sajidan. Intinya cuma kurang satu, kurang tumak. Di mana ini ada yang mengatakan satu rukun, seperti yang mengatakan rukun sholat 13, itu di mana ini dijadikan sah. Satu, kurang satu rukun, bahasanya bukan sholatnya kurang baik, bukan bahasanya sholatnya kurang sempurna, tapi bahasanya kamu belum sholat. Tuh, Masya Allah, kaitan ilmu, hubungan ilmu dengan ibadah. Makanya dikhawatirkan di akhir zaman, walaupun Masya Allah masjid penuh, kaum muslimin semuanya melaksanakan sholat, yang dikhawatirkan mereka semuanya tidak ada yang dicatat di malaikat maut. Kenapa? Daripada ngerti rukun sembahyang, kenapa sih daripada ngerti ya kiai-nya harus pada mati. Mati-mati anda ustaz ngajar sapina naik tajuk, gilatis. Julilah aku ngajar sapina. Pengajian ngece-ngece, bukan nubil dong. Anak ustaz ditajuk ngajar sapina, aduh takut aku. Sampai anak jaburannya masih ditekau baik. Itu akhir zaman. Jadi wallahu a'lam bishawab, kaitannya ilmu lebih utama daripada amal, karena akan terjadi amal ibadah manusia rata-rata hakikatnya tidaklah merupakan amal, karena semuanya kurang ilmu. Salah satu kisah yang insya Allah para hadirin juga menyaksikan, khususnya kaum laki-laki, kaitan rukun, kan kaitan sahnya sembahyang tidak hanya rukun, tapi yang netepi rukun ya netepi syarat, netepi syarat ya netepi rukun. Salah satu syarat sholat ya kan banyak, kaitannya suci, sucinya ya suci pakaian, suci tempat, suci badan, ditambah lagi kudu nutup aurat. Aku lah pernah pas hari Jumat, sembahyang Jumat. Bulan ini geria ya. Adzan masjidku yang pilih sing geria. Biasa lamun adzan masjid krungu sing uma, mangkate awal ta akhir. Biasanya hari adzan masjid krungu sing uma, mangkate. Iya, biasa ngoprak-ngoprak laki ya Bu ya. Mangat-mangat ya hitam ya. Oke. Sampai kok khotbah yang masih di rumah yang kerumuh di rumah mah. Lakulah di samping mawon. Iya iya. Sekelas. Rumuh. Ada yang mengkata. Cuma pernah. Bu sebab. Speakernya mati. Bu sebab apa. Belum makan itu ternyata di rumah ada. Ya balik malingnya isi. Cuma ya ada kecereke biasa. Ah, rumah ada. Padahal sih bagus tak boleh. Yang mah bagus kedua sih alhamdulillah. Tapi ada kecereke. Ah, ini rumah ada. Rupanya ya iya salah dalam jam. Ya wis balik malingnya isi. Ada mana? Cuma sebab berangkat lebih awal Masjid Agung Sepuan tertas ya perwonten ruangan tang lebete ku nih ruangan dalam tang lawange independen dulu makate biasa ya akhirnya makat awal sebab salah jam dulu saking kian akhirnya keduman anu kangen jero tang lebet os dicipilah sekali-kali lebet terlebet ada salat tahiyatul masjid saya ucap tahiyatul masjid ya us menang pak yang biasa get makan akhir
Hari kang biasa memang kata awal sih ya biasanya punya kesibukan. Sawi saya tahiyatul masjid buat al-kahfi, tembus selawat, buat tasbih. Biasanya memang kata akhir, memang kata awal sawi saya tahiyatul masjid jauh sebenang banget. Di dua itu koma apa apa. Paling ngabsen wong kang manjing. Nongol siapa teka, orang tak nongol siapa kan teka. Oh, nah kira lebet tiang nem. Nem salat tengah jengah gula. Gula tinggal lima, alhamdulillah. Syukuran deh sih. Aku mau nong manjing masjid masa ilalilah. Cuma kayak kayak tobat anyaran. Kenapa sih? Ya biasa ada sholat Jumat yang rapi-rapi, gitu betul? Ini sih, nah gue pakaiannya pakaian gaul. Ya, beli nganggo peci, beli nganggo koko, nganggo apa? Aos. Ya, nah gue celana kayak celana lepis gaul gak? Itu biasa lepis gaul kok. Melorot kabeh. Kantong yang melorot. Ya, kantong ini dengkul ya, jaman segini ya. Woi, tapi ya disyukur ya alhamdulillah. Yang anak lagi majing masjid di sembahyang tahajud rumah. Cuma kaya-kaya tobat anyaran apa sih takbirnya bikin semangat pisan. Wah, wow, apa sakit nih gurit. Wah, ya. Ya senaja jare fikih kurang pas tapi ya husnudzon, semangat tobat kan lho. Di sini tinggalnya sholat, alhamdulillah sah apa sih ya madepe Ka'bah wis mulon. Yang apa sembahyang terlalu masjid ngetang yang ada ya pulang mikir-mikir akhir zaman ilmu lebih utama ketimbang arahnya kemana yang jelas bukan berarti kamu tinggi ngaji belum usah ngamal yang jelas bukan itu pol ada sembahyang dikit yang ngada ya leres alhamdulillah rumah saya apa ya beli kerungu ya rumah saya halon tidak lama kemudian ruku alhamdulillah. Yang apa ngaduk langsung sujud ya salah. Ilmu masih benar, ilmu masih pas. Tapi saya ngaduk buku alhamdulillah. Tidak lama kemudian itidal alhamdulillah ditinggali dengan pakaian gaulnya juga insya Allah sah sebab masih menutup aurat. Terus disyukuri pe hari mau melakukan kebagusan. Setelah itidal sujud alhamdulillah ya benar selbayangin. Tapi tidak lama kemudian innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hah? Duduk mati duduk. Ya itu celana gaul itu. Celana yang lorot misor, kaos yang ada cingkrang mun. Waduh, kata mereknya merek lawas, Sony. Apa artinya? Ketinggal. Lamun jadi urut-urut kayak-kayak masih ngerone aura. Ya kan katon ku lamun diputer ning arep ku ning sore ning sore udel. Berarti aura. Sering kita lakukan kalau sholat mungkin sholat di masjid-masjid musafir, banyak orang yang sholat pakai celana tidak pakai kaos dalam pas sujud melongo ning guri. Gimana? Itu kalau diurut rupanya ngaji aurat e wong lanang udel karo gang. Wah rupanya udel karo dengkul, kamu udel yang ketutup, ya wis rupanya mau kona. Terus tutup koyo be cukup. Buatan selingkar. Niki kula tak angen-angen Masya Allah, layangin akhir zaman, wong alim, mana ada wong alim, wong kan ngerti ilmu agama, kata hingkang kampung-kampundut. Wallah alam kaitannya meninggal-meninggal secara nyata, meninggal atau meninggal-meninggal ilmu. Wis beli gelem mulang atau mulang setelah kasih gelem ngaji. Sehingga kaum muslimin akan dipenuhi oleh kaum muslimin orang-orang yang sedikit ilmu agamanya yang sehingga ibadahnya banyak tanpa ilmu. Ini ku durung dikorek-korek pripun wudhuwe. Durung ditingali bagaimana menghilangkan najisnya sebab syaratnya sembahyang suci dari najis. Oh Masya Allah. Keistimewaan dan kemuliaannya ilmu khusus ini akhir zaman. Yeah. Belum lagi ibadah yang lainnya bab puasa, yeah. Bab haji. Wonten mawon yang kurang di dalam pembelajaran ilmu dasar dalam setiap ibadah yang dilakukan fatal. Ana wong kaji, masya Allah semangat,
sebelum datangnya tanggal niat haji tanggal 8, rupanya waktunya begitu panjang, umroh terus. Umroh. Siang umroh. Siang malam-malam Giliran sudah datang tanggalnya niat haji tanggal 8, pada niat haji kabeh, kali pada mangkat di Arafah untuk wukuf di Arafah. Dan ini tiang yang begitu semangat umroh sebelumnya, beli melu wukuf. Kenapa sih? Wis padu siji beli melu kaya-kaya ganteran usah aja umroh terus-terusan di ikan. Jadi tinggal di hotel bae. Wukuf lit. Rilah sekulis padu siji beli umroh beli melu, tapi wukuf beli melu. Insya Allah ganteran usah aja tanggung aja umroh-umroh. Hari haji itu inti ya wukufnya Arafah. Rukun haji, haji wukuf di Arafah ya, beli haji. Niki wallah alam kula asal cerita saking guru kula saking arjaina mul jare wong drama haji uje kula bantu lho. Dak maknane niki bukan kaitannya orang drama ya atau apa, ini kaitannya bagaimana fatalnya ibadah lamun je kurang dipelajari ilmu. Ya beli dicatat. Barangkali ketika seseorang setiap sholat tidak pernah tumaninah, berarti dicatat betul nih malaikatnya. Betul. Yang dengan bahasa kanya Nabi, durung sembahyang. Jadi ini menjadi sekali lagi sesuatu yang untuk meningkatkan rasa syukur kita. Ya mudah-mudahan kita semuanya sebagai wali santri, sebagai orang tua, semakin semangat, semakin terdorong, semakin ikhlas di dalam menuntun dan mengarahkan anak cucu kita untuk terus tidak putus dengan ilmu agama, untuk terus dengan apa ngaji ya, khususnya di madrasah yang penuh barokah ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana min ahli al-'ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-sharri wa dharrina ta'ala kursi madir. اللهم افتح لنا واولادنا واهلنا فتوح العارفين وفقهنا واياهم في الدين وعلمنا واياهم وسرعة الهام الملكة المقربين برحمتك ارحم الراحمين. اللهم افتح علينا وعليهم اللهم فتوح اللهم ارزقنا واياهم الفتوح والوصول والمروح يا الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا وينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين امين يا رب العالمين. Sementara bawah saya pula akan saya perasan beragam pula gue pangbutan atas penyampaian ikan buatan berkenan dan balik menolong pangbutan walaikum. Allahumma fiqilan bumtariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.